Selamat sore, Dokter Atta. Nah, Dokter Atta ini lagi dinas ya, Dok ya? Siap, Dok. Oke. Nah, Dokter Atta coba, Dokter Atta udah nyoba BioDrive? Sudah. Udah. Dipakai apa, di motor atau mobil? Saya awalnya kan karena belum tahu dan nggak ada di iklannya kan, jadi saya coba dulu di motor. Dan kebetulan saya coba di motor, yang motor memang jelek, yang paling jeleknya lah saya pakai di Vario 125 gitu, hanya untuk tester aja dulu. Karena kalau saya coba di mobil atau di motor saya yang satu lagi, yang motor gede, takutnya kan kalau ada apa-apa ya, karena kan juga belum tahu kan. Terus saya sudah coba di pemakaian ketiga lah, saya coba kan satu tablet bisa menghemat 4 liter. Ternyata pas bukan menghemat 4 liter, satu tablet untuk ukuran 4 liter. Ya. Oh, gitu. Kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, saya coba di tablet yang ketiga. Nah, tarikannya lebih enteng. Suaranya mesti juga lebih halus dan yang paling penting lebih hemat sih, seperti itu. Berapa persen kira-kira hemat? Ya sekitar antara 80-90% lah. Oh, banyak banget dong. Lumayan, karena memang Vario itu pertama dari dasarnya kan memang sudah hemat. Nah, ditambah itu jadi lebih hemat lagi. Oh, gitu ya? Heeh. Oke nih. Sip. Berarti BioDrive terbukti ya? Terbukti insyaallah. Oh, thank you. Semuanya, pagi ini saya bergabung dengan BioDrive karena saya sudah punya pengalaman. Kampung saya itu di Solok Selatan, jadi harus melewati tanjakan di namanya Setinjau Laut. Sekali sebulan saya pulang, tetapi selalu bermasalah karena ada truk dan sebagainya, dan mobil saya pelan gitu. Setelah saya pakai BioDrive, saya pakai dan tenaganya ada, walaupun hilang tenaganya di tikungan mengikuti truk. Tapi setelah ini saya tekan pedas, maka saya selalu punya tenaga. Apa yang terasa sama Bapak? Ya, bila kita kehilangan awal, kita merem di tikungan datuk depan, hilang tenaga. Saya tekan habis, tenaga nggak ada. Tapi dengan BioDrive itu pengalaman, maka tenaganya serta-merta ada. Jadi saya merasa nyaman pulang kampung ke Solo Selatan. Oh gitu. Nah, itu satu lagi, dengan hematnya, apa yang Bapak rasakan dengan hematnya? Hematnya biaya untuk keseharian saya kurang. Karena saya adalah dosen di Universitas Negeri. Sehari-hari misalnya 100 ribu saya menghabiskan duit. Sekarang lebih kurang 60% atau 50%, 50 ribu sehari. Kemudian mobil saya lebih halus bunyinya, dan pasti itu tadi adalah tenaganya lebih kuat.